Oke, okay. nah tadi ya. nah, langsung sudah menyinggung tentang imlek ya. Nah, oke okay. oh. cerita sedikit ya tentang imlek ya kita siapin bukunya ya, kita catat ya. Apa sih yang tentang Imlek nih? Nah, kalau Imlek itu kita ngapain aja sih? Ngomong apa aja sih? Nah, ya. Pertama-tama biasanya orang, orang pernah ngomongnya kungsi facai lause angpau nalai. Gitu ya? apa ada yang begitu? Enggak, enggak. Nah, ada yang bilang malah murid-murid lause bilang kungsi facai itu artinya adalah minta angpau. Gitu ngomongnya ya. Ah, fungsi pace ya artinya minta amplop. <laughs> Oke, langsung mau tanya dulu nih, tanggal berapa sih kita nih mau imlek kan? Februari. Iya, tanggal 1 Februari. Nah, kita bilangnya adalah imlek. Nah, pada sebenarnya kalau 1 Februari itu kalau menurut kalender Cina itu adalah tanggal 1 bulan 1. Nah, jadinya kita bilang itu adalah di kalender Cina. Nah, ini langsung sudah tulisin Nah, ini coba yuk, <tuh> ya. Nih, menurut, nah, menurut kalender Cina atau lunar kalender itu adalah Imlek, ya. Itulah tanggal 1, bulan satu, ya, atau juga suka di, dibilang sama orang-orang, itu adalah festival musim semi, gitu ya. Festival musim semi, atau bilangnya sinchun, atau cun cie. ya. Sinchun itu adalah uh, awal musim semi, ya masuk musim semi baru ya. Kalau Cunce itu adalah festivalnya, festival musim semi ya. Ayo dicatat dulu ya nak yuk. jangan bengong yuk, ditulis yuk. Cukup kelihatan nggak? Cukup jelas nggak, anak-anak? Cukup jelas ya. Eh, dicatat dulu yuk. Kalau sudah selesai bilang halo ya. Sambil kalian nulis selesai ngomong ya, jelasin ya. Nah, lalu itu adalah untuk pengertian tentang Imlek, bukan pengertian sih tepat di waktunya pada saat ya dengan musim semi ya. Lalu kata-kata yang diucapkan apa aja sih? Nah, kita bilang ada kungsi faca, ya. Nah, kungsi faca itu adalah selamat sukses Ya, selamat udah sukses ya, udah melewati setahun yang lalu ya atau bisa bilang kaya raya ya karena FACA itulah kaya raya. Jadi kalau kita sukses kita berhasil itu kaya raya ya tentang. Nah ini tentang komersil ya tentang keuangannya ya. Tapi kita nggak bisa nilai kalau sukses itu nggak selalu dengan uang ya. Sukses itu bisa dengan segala macam ya. Misalnya kalian bisa ya mempunyai keluarga yang baik itu bilang sukses ya. Menjadi anak yang baik, sekolah pintar itu sukses ya loh ya. Kalau nen i itu setiap tahun ada keuntungan, ya setiap tahun ada keuntungan, ya atau beruntung terus. Kalau taci tali itu adalah banyak rezeki yang selalu lancar, ya. Oke. Wah ini masih banyak yang pada mau masuk nih. Oke yang baru masuk kita catat dulu ini ya. Oke yang baru masuk. Yang baru masuk catat ini ya. Yang baru masuk ada suaranya. Diam doang. Yang baru masuk bilang dong, lause ni hao. Lause ni hao. Ya, gitu dong. Ayo dicatat ya, nak. Oke. Okay. Haul, 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 haul. Halo halo Halo, Kalista, halo ya. Ya, Kalista dari tadi udah nulis nih. Yang baru masuk sambil ngedengerin ya, sambil nulis ya. Oke, Kalista. Jadi Imlek itu kita rayakan pada saat musim semi. Semi. Nah, musim semi itu kita bilang adalah Chun. Ya, Chun Tian itu adalah musim semi ya. Maka Chun Jie itu adalah perayaannya. Payaan musim semi. Kamu tahu kan kalau ada imlek itu suka ada barongsai, gunjreng, 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 gunjreng gitu kan ya. Nah itu adalah payan masuk musim semi. Ya sinchun. Oke biasanya diucapkan apa? Kung si fa cai. Oke yang udah selesai siapa aja? Saniykalista. Iya. Ikutin lause, baca yuk sama-sama yuk. Kung si fa chai.

jadi kita kalau nanti minggu depan ya, yang imlek kan ya, yang terutama yang imlek kan ya, uh, ucapinnya apa? Jangan kungsi facai doang. Mm. ya Bilangnya sama papa mama, nian nian yu i. Nah kungsi facai boleh yang pertama-tama, terus mengundang lanjutnya nian nian yu i, taci tali. Gitu ya. Oke okay, anak-anak? Nah ini sepeda dari lause untuk mengenai imlek. Jadi udah siap belum? Udah siap belum terima angpau? Hmm, <laughs> Tahu siap, paus. Oh, selalu siap. <laughs> Udah siap dong. Udah siap dong baju barunya, sepatu baru, tanah baru, sendal. Udah siap dong semua. <laughs> oh, okay ya. kita meriahkan ya tahun ini ininya dengan ritual ya. Ya kalau seandainya ya kita bisa jaga prokes, yang apa-apa ya jangan sampai kita uh, terpapar sama covid lagi naik nih, ya anak-anak ya. Oke sudah ya, langsung tutup ini ya nak. Halo, oke. Okay. Nah minggu lalu, nah kita udah membuat video ya, membaca tentang ini ya. Mm -hmm. Sudah selesai belum bacanya? Siapa yang belum bikin video tentang binatang yang wo jovan wo Ini aku udah. Aku udah sih. Udah ya, udah selesai ya. Nah, nanti langsung periksa ya. Yang belum, nah lihat ke GC nya ya. Siapa yang belum ya? Jangan sampai nanti harus lihat, wah masih belum. Nah, kasih nilainya ntar nggak, nggak bisa. Langsung kasih nol ntar ya. Oke, kita lewat saja ini. Kita udah baca ya. Ini lalu kosa kata pun sudah. Nah. Oke, kita lewat dulu ini ya sebentar ya. Oke, oke, oke. oke. Nah, sampai sini nih. Nah, ini dia. Anak-anak perhatikan ya di halaman berapa ini ya? 51 yuk, kita buka halaman 51 anak-anak. ya, sudah dilihat anak-anak halaman 51? Sudah. Nah, di sini yes. ada satuan, ya, ada satuan untuk seekor. Kamu lihat di samping sini adalah seekor kucing. Yang kita baca adalah i zi mao. Yuk sama-sama bilang yuk. Icy, mac, ictum, 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 ini anak lihat kata ce. adalah seekor. Ini adalah satuan untuk binatang. Ya, oke. Okay? Jadi kalau bilang sebuah binatang kan aneh ya, betul nggak sih? Anda pernah bilang nggak ada sebuah sebuah kucing? Nggak nah. <laughs> ada. Nggak ada. 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 yang bilang sebuah sebuah burung gitu, nggak ada ya? nah bilang pada ekor ya nah, karena untuk okay. binatang mereka mempunyai buntut ya punya ekor ya nah maka di umumnya sebagian besar bentuk binatang pakai tse. ya seperti kucing anjing ya binat uh, burung itu pakai tse. oke jelas ya anak-anak ya ini harus dipelajari ini harus dihafal nih ya lalu selanjutnya ada kata apa ini Tiao. Tiao. binatang yang berbadan panjang jadi yang ukurannya panjang-panjang. Ular. Ya di sini ngomongnya adalah i tiao shi. I tiao shi. Oke, okay, yuk sama-sama kita baca yuk. I tiao shi. I tiao shi. Nah itu adalah untuk ular. Kalau ikan juga kan panjang ya. Nah pakai juga liang tiao shi. Liang tiao shi. Liang tiao shi. Lian Ya, itu untuk dua ekor ikan. Nah ya, paham tidak? Binatang apa lagi yang panjang-panjang? Kita -panjang yang pakai tiaw ya? Hah? Ekor, Komodo. Ya, Komodo. Uh, Komodo. Ekor. Ya. ekor ikan, ular. Ya, tiaw. Ya, pokoknya panjang-panjang loh ya. Pakai tiaw. Oke, selanjutnya. Ada tau, yuk sama-sama bilang yuk tau. Tau. Tau ini oh. artinya kepala ya nak. Hah? Kepala. Hah? Oh. Tau itu adalah kepala. Kita pernah nyanyi kan sama-sama pernah nyanyi nggak nih? Kepala pundak lutut kaki. Lutut kaki. kaki. Nah, kita belajar anggota tubuh dulu waktu di kelas kecil ya pernah nyanyi nggak? Kan tau, cian ke, kaya, si kaya. So, cien pang si kai Jiao, si kai Jiao. Nah, itu kan nyanyi kan? Nah, ini ternyata adalah kepala. Nah, jadi untuk binatang yang berbadan besar, bilangnya satu kepala jadinya. Seekor juga sih. Ngomongnya adalah i new, niu, e eh, i tau nu, e i niu. sama-sama kita baca yuk. I new.

Ya. Nah, ini ngomongnya adalah toh yang... kepala. Ya, hmm. untuk yang berbadannya be besar seperti apa? Nah, Bisa. seperti sapi, kemudian besar itu gajah, Bisa. badak, nah kuda nil badan besar-besar ya. Oke. Okay? Kalau anjing termasuk badan besar badan kecil? Waduh, susah ini. Eh kecil. kecil. Ya, kecil. 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 Kalau anjing masih pakai ini. C, nah, ini. Oh, ya. Kalau hmm. kambing kecil. Nah, juga sama pakai c. Ya. Yang gede gitu ya. Itu kalau anjing Oke, yang, beri -beri yang terakhir ya, adalah beri -beri. untuk kuda. Itu kita bilang adalah pi. Pi. Ya. Nah, di sini anak-anak ada kata Lian. apa liang pima. Yang pima. 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 Ya, perhatikan ya. Dari tadi kenapa sih ini pakainya liang, liang. Nah, semua pakainya dua, dua, dua nih. Kenapa dia nggak sebutin tiga atau lima? Karena di sini mau menekankan kalau untuk jumlah itu kita pakainya apa? Liang. Ya. Lian. ya. Untuk apa? Ya, jempol tuh. Kata Emily udah jempol. Aku udah ngerti, Lause, kalau untuk jumlah dua itu pakainya liang ya, Emily ya? Gitu ya, Emily ya? Oke, jempol lagi, jempol lagi. Sekarang saya pengen dengan suara Emily dong bilang, Tui, Lause, gitu. Betul, Lause. <laughs> ah, Emily, malu-malu nih. Oke, selanjutnya. Uh, udah, selesai. Ya, jadi ada empat ya. Yuk sama-sama kita ulang sekali lagi ya. Ada c, c, yao, 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 sama apa? P, P. Nah, jadinya kita untuk binatang memakai satuan-satuan ini tergantung binatangnya apa. Semuanya tetap ya, tetap bilangnya adalah seekor seekor gitu. Nah, untuknya jumlahnya pakai i itu satu, liang itu pakai dua kalau itu untuk urutan ya, tidak cocok di sini ya. Kalau tiga ya pakai sun. Aku mempunyai lima ekor kucing. Berarti ngomongnya, Woyo mau, Seperti itu ya anak-anaknya. Oke, paham? Cukup jelas? Cukup jelas anak-anak? Ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Cukup jelas, sangat jelas. Sangat ya. jelas, mantap. Eh. Itu dong. Oke, okay. uh, nah ini dia ya, ini adalah satu anaknya burung. Oke, okay. anak-anak kita mau coba latihan listening. Di, di sini ya. Uh, kita ada kosa kata yang kemarin tentang lari, ya ini masih ingat nggak? Yoyong, gitu ya. Oke, okay. kita coba aja ya. Karena nih uh, beberapa listeningnya, ini. Ini halaman berapa nih? Halaman 52. Ya, kita coba listeningnya ya. Oke ini adalah tentang posisi sih ya nih. Ini sepertinya kucingnya ada di atas sofa, kucingnya di atas di atas meja yang cek ya. Kalau oh, ini di bawah meja. Maksudnya kita belajar posisi ya di bab lalu, ah? Maksudnya nggak? Nah kalau yang nomor dua ini tentang binatang sih ya. Nah, ada kuda, ada kucing, ada ikan. Masih ingat nggak anak-anak dan tentang ada di atas di bawah? Nomor tiga tentang makanan. Nah ini tentang makan dan minum. Nah ini makan apa? Makan nasi. Ini makan hamburger. Ini minum. Masih ingat nggak? Nah ini, ini nomor harus jelasin. Tentang olahraga. Ya harus jelasin deh ya supaya nggak bingung ya. Kalau ini contoh nomor satu. Ini kan apa di atas sofa ya? Berarti mau cair, sofa sang. <San> ya, ya atas sofa sang. <San> mau cay <chai> sofa sang. <San> mau cay sofa sang. Nah, nih, Masa bantu tulisan seperti ini ya, yang nggak tahu ditulis ya, yang belum tahu ditulis. Apa sih artinya loh, se? mau cay sofa sang ya, kucing di atas sofa, ya. Oke. Okay. Lalu selanjutnya ini ada di bawah. Nah, mau cai. Zu xia. Nah. Zu xia. Ya, boleh pakai shamian atau siapian juga boleh itu. Oke. Okay. Kok yang kalau yang di atas meja gimana ngomongnya? Dengan dua contoh yang langsung kasih coba gimana, Pak? Udah ngerti belum, Pak? Yang yang C ini kan si kucing di atas meja kan, Pak? Jadi ngomong gimana, Pak? cai cuaca shang. Iya, pintar sekali. Mau cai cuaca shang. Gitu ya. Jadi kucing di atas meja mau cai cuaca sama paham gak nih anak-anak yang lain ya kalau lupa mesti lihat pajakan yang lalu-lalu nih Pajakan sebelum-sebelumnya nih yang, yang tentang posisi-posisi di pajakan kelas berapa itu ya kelas 4 ya kok oh, gelap gini enggak nih enggak pajakan 4 nih di bab di bab ini nih ini di bab bab satu kamu lihat deh ibu kamu deh di paling depan dah bab satu nih tentang posisi meja nih tuh di halaman 14. ada nggak hmm, ya. ya. tentang posisi-posisi ya Oke, okay. Oke lalu kemudian di sini kita akan coba ya ini ada kuda kuda itu apa anak-anak mau kucing mau ikan iya lalu yang ini nomor nomor tiga makan nasi apa ngomongnya tentang makanan nih makan nasi pakai ikan lagi nih Cefan, ya ce Masih ingat makanan di beberapa makanan? Hmm? Pak ya, makanan di buku yang hijau kalau nggak salah tuh kelas tiga atau kelas empat gitu ya ya cefan oke atau cemifan lalu kalau hamburger apa ada ini kan hamburger Han pau, pau Ya. Kalau minum air putih apa? He, sui. he sui. Ya, minum air putih itu adalah He sui. Ya. Lalu main bola apa main bola? Di bab ini kan pelajarannya ada ya? Lari apa lari? Jogging. Alpu. Alpu, betul, pintar, Emily. Berenang? Yo yo. Yo, -yo. Ya, kalau main bola penting nggak tahu ya. Main bola itu ada di cucu. Ya, main bola ya di cucu. Oke, selanjutnya ini ada apa lagi nih? Oh, ini sama nih. Makata juga nih. Ya, yang nomor yang A itu adalah yoyong. Yang B itu adalah paupu. Nomor yang C. Nah, ini main badminton ada enggak? badminton. Enggak ada. ada ya. Ini tai mau cio, i mau cio. Ya, i mau cio, ya. Oh, langsung pernah dulu bahas tentang olahraga -olah ini tentang apa ya? Oh, di esfull ya pau ya. Kita bahas ya pau ya. Yang tentang i mau cio ya. tenis atau badminton? Ya badminton, ya. Itu adalah i mau cio. Oke, okay, velah. Oke okay, anak-anak, coba langsung tuh jelasin. Kita coba ya, kita latihan ya. Kita coba latihan, kamu pilih gambar yang Elsa akan omongkan. Cuma langsung omongannya ditambah sama kalimat, bukan cuma. Ya, tadi apa nih, ikan, apa i? Udah itu apa, ma? Kucing itu mau. Bukan seperti itu ya. Oke, okay, nih coba nomor satu. Nah ini udah, udah tulisannya. Ya, kalau elo bilang ini kayak... Mau cai sang. Jadi jawabannya mana? C. A, A, B, C. 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 E -e, jelas banget ya, soal lausa ya. Oke, okay. akan lausa mute ya, anak-anak ya. Jadi jangan dibuka mikrofonnya. Nah, akan mute, jadi tidak ada yang bicara. Lausa akan mengucapkan sebanyak tiga kali. Kita coba ya, yang nomor dua. Oke, okay, kita mulai. Nomor dua. Sudah siap ya? Ke yang le i ma. Ke yang le i ma. Ke yang le i ma. Oke. Okay. Nomor tiga. Nomor 今天太热了，我要喝水。今天太热了，我要喝水。OK，ya，to jempol ya，sekali lagi ya, melihat dia, kau langsung capin ya. 晴天太热了，我要喝水。诶、okay.。 好了呀，妈妈家妈妈四。我弟弟每天去游泳。我弟弟每天去游泳。 buat daddy setiap yo Oke. Okay. Halo ya? Udah jempol, udah oke, okay. iya sip Emily. Sie -sie jempolnya. Yang jempol, Emily dulu, Kalista juga jempol juga tuh ya. Pakai ikon jempol. <laughs> oke, okay, terakhir. Ya. 星期二，我和爸爸去跑步。星期二，我和爸爸去跑步。星期二，我和爸爸去跑步。 Oke, adris jempolnya si juga jempolnya adris. Ya, ini kenapa hijau lagi? Oh hijau tuh oke ya Kalista ya. <laughs> oke selesai ya. Iya, gimana anak-anak paham? Ya bisa ya. Kita sama-sama koreksi ya. Kita sama-sama koreksi ya. Yuk ini namanya koreksi kejujuran. Ya, oke yuk kita lihat tadi kan nomor satu dengan C ya nomor 2 apa nih jawabannya tadi bilang ke ya yang A ya nomor dua C eh nomor dua nomor tiga ay. C iya C bilang hari ini panas banget ya aku mau minum ya yang C. Yang nomor empat itu tadi lo sudah bilang apa? Pipi, ya. berenang ya. Oke, mungkin si Yoyo setiap hari pergi berenang ya. Selanjutnya nomor lima. B, 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 yang B ya. Apa B itu tadi? Ngomongnya Sincir hari Minggu ya. Sincir itu hari Minggu. Wo papa, saya dan ayah lari ya. Ci pau Oke. Oke. Siapa yang betul semua? Aku yang tiga salah. Ya. Saya betul semua. Yang salah. Yang betul semua dikasih 100. di nah, bukunya ya. Oke, banyak ya. Masih oh, lihat itu ya. Yeay, tepuk tangan dong kata Emily. Yeay. Siapa yang salah satu? Aku 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 aku. Okay. aku, 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 aku okay. yang salah satu dikasih nilai 75 ya, karena nilainya cuma empat soal karena yang contohnya itu nomor satu, ya. Oke, okay. yang salah satu gimana kalau misalnya Oke, yang salah dua dan salah tiga itu harus remedial. <laughs> ya, nanti belajar lagi ya, nak oh, okay. ya. Oke, nggak apa-apa ya, anak-anak ya. Cuma latihan listening doang. Oke, okay, kira-kira gimana anak-anak? Coba sekarang kita lihat nih ya. Kalau tadi kira-kira ya, kita kembali ke buku kita ya, nak ya. Yuk kita kembali ke buku kita ya, nak ya. Kalau tadi itu serasa masih terlalu mudah. Untuk kalian kelas lima, ya Udah. untuk melihat gambar masih terlalu mudah lah. Nah, yang ini nih halaman, Bapak. Ini halaman 54 yuk Kita sama-sama lihat, ini pun sama listening. Tapi ya, kamu harus mengenal tulisan Hans. Bisa nggak ya, kira-kira? Ya, hmm? bisa nggak ya? Jempol, Kalista, jempol. Yes, coba Kalista. Kalau jempol, coba. lo tanya dong nomor satu, bacanya apa nih yang A? yang satu apa sayang bingung siapa yang bisa bantu kalista apa nak kalista ai yang ai itu apa fun oh. ya ini tulisan hansel bacanya adalah fun yang b nya apa nak yang b itu b itu apa I, ikan. Kalau nomor yang C? Ayam. Apa ayam? Ci. Nah, makanya setiap kali lau sebilang kita itu perlu menghafal saya nak. Nah, kalau ada, lau sebilang nomor satu nih ya. Kayak langsung ngomong gini ya. Ya. Titi, siwan, i. Nah, yang mana tulisannya i? A, B, C. Nah, karena tadi udah dibahas, berarti tahu dong yang mana? yang B ya kan nah yang nomor dua ini baca apa nih Mama wo sama Xiaoling ya Cintian wo mai yi tiao yi. Nah, berarti kan wo saya membeli seekor ikan ya kata kalau bahasa Mama yang le yi zi mau nah Mama memelihara seekor kucing jadi Mama jawabannya Oke, anak-anak. Nah, ini harus banyak belajar kan, ya, Nah, ini anak-anak coba tolong pelajari. Nah, jadi hari ini tadi Jovan udah bilang sama Lause. Nih. Lause, ada tugasnya Lause? Nah, Lause tidak memberikan tugas. Jawabannya ya, karena kita sudah listening. Nah, tapi Lause coba tadi nih yang barusan Lause bilang nih di halaman berapa tadi? Nah, halaman? 54. 54? Nah, nomor 1 sampai nomor 5 tuh. Ya, teman, -teman lima, coba kamu cari tahu ya jawabannya. Nah, kamu cari tahu ini bacanya apa sih, ini bacanya apa sih nanti kalau minggu depan lo coba listening lagi. Nah, jadi oh iya ini bacanya ini aku udah tahu. Mau nggak? Coba langsung mulai jempolnya lagi nih. Tadi yang rajin angkat jempol kok nggak angkat jempol? Mau gak? <tuh> senyum senyum. Ah, senyum senyum. Wah, nggak begini tuh. Nggak begini deh wah pada ke bawah semua tuh cuma Kalista doang Clarissa yang jempolnya ya ah belajarlah ya Menghafal untuk Hansa ya oke anak-anak kita akhiri sampai di sini anaknya kita ketemu lagi di minggu depan ya oke jadi udah siap ya nah udah siap ya minggu depannya gimana ngomongnya sama-sama kita ulangi sekali lagi yuk kunci pastai

Nah, caca, aku ada satu ingin memang, caca yang